Hai semua, anda bersama saya lagi iaitu Umi. Saya daripada Staff Professional Communication. Hari ini saya nak membuat sedikit video tentang holder income pula. Hari ini kita cerita pasal aksesori ya. Okey, hari ini saya nak tunjuk salah satu income holder yang kita ada di kedai ni. Ni adalah income untuk letak dekat dashboard, dekat dalam kereta punya. Dia punya ni sangat bagus lah kalau anda tengok macam ni. Ni dia punya rupa kalau anda tengok. Dekat setiap dekat sini dia mempunyai gam lah pada bahagian bawah. Dan dekat sini dia ada pemegang holder yang sangat tebal lah kalau anda letak info ni. Yang ni memang sangat bagus lah pada siapa yang suka letak dekat dashboard kereta. Yang ni kalau contoh saya nak letak ni, nak letak ni, anda boleh tengok lah. Tarik je, dia dah terus lekat. Ni untuk letak dekat dashboard lah. Kalau anda berminat dengan yang letak dekat dashboard ni, harga dia hanya RM15.90 sahaja anda boleh dapatkan untuk letak kat dashboard ni. Ni memang sangat bagus lah pada siapa yang tak suka letak kat cermin. Okay, yang kedua pula saya nak tunjukkan yang ni untuk Inca holder yang letak dekat cermin. Dia punya design dia macam ni. Kalau anda tengok ni, dia punya size ni, dia punya ni panjang holder dia. Anda boleh tengok sini. Ni dia punya holder lah kalau letak kat cermin. Ni memang letak sesuai untuk bahagian cermin saja siapa yang suka. Dekat sini anda boleh tengok dia ada holder macam ni. Kalau anda letak handphone je, anda tekan kat sini je, dia terus klik anda punya handphone. Lepas tu dekat sini dia ada kaki lah. Boleh letak handphone. Ni contoh saya letak. Okay, bila saya tekan je, dia terus automatic klik. Ni memang sangat bagus lah sebab yang ni dia tak mudah jatuh. Kalau anda letak ni memang dia sangat kemas lah kalau letak dekat cermin. Dengan hanya RM17.90 anda boleh dapatkan yang untuk income holder yang untuk cermin ni. Okay, yang ketiga yang ni dia holder dalam kereta juga. Tapi yang ni untuk cermin, tapi yang ni harga dia murah sikit sebab yang ni dia tak ada yang macam letak dekat handphone macam yang tadi tu. Dia tak ada macam kerusi lah. Kalau yang ni dia terus kepit je macam ni. Terus letak je dekat cermin. Ni dia punya belakang lah. Kalau anda dapat tengok. Kalau yang ni dengan hanya harga RM12.90 sahaja, anda boleh dapatkan yang untuk cermin ni. Yang ni dia lagi senang lah. Anda terus kepit saja, dia terus dah boleh pakai. Okey, yang tadi yang saya cakap tu dengan hanya harga RM12.90 saja anda boleh dapatkan yang untuk yang Inca holder yang kepit tadi. Ni RM12.90 saja. Okey, yang keempat, yang ni dia Inca holder juga tapi yang ni letak dekat tempat aircon. Dia sangkut dekat tempat aircon. Kalau nak tengok dia punya design ni, dia macam ni. Ni dia punya belakang lah. Kalau anda tengok, yang ni pun sangat bagus juga sebab yang ni pun dia ada macam tempat duduk, boleh letak handphone. Kalau kita buka ni, dia terus boleh tarik handphone lah. Dia punya ni macam ni design dia. Kalau kita buka ni, kita tekan je, kita tekan saja, dia automatic click. Yang ni dia hanya sangkut dekat tempat bahagian aircon saja macam ni. Tapi aircon dia kena straight lah. Kalau aircon dia bukan, dia kena straight macam ni. Kalau aircon dia bulat, memang yang ni tak boleh sangkut punya. Kalau anda berminat, yang ni harga dia hanya RM15.90 sahaja. Yang ni siapa yang suka letak dekat aircon, dia boleh pakai yang ni lah. Okay, yang kelima, yang ni pun boleh letak dekat aircon juga. Tapi yang ni dia lagi bagus
Sebab yang ni, anda terus letak je dekat ikon sangkut je. Nanti dia automatic klik macam ni. Anda masuk je handphone. Nanti dia terus klik saja handphone anda. Yang ni pun sangat bagus. Dia punya rekaan design dia memang kemas lah yang ni. Kalau yang ni, harga dia pula hanya RM39 sahaja. Anda boleh dapat yang untuk letak dekat aircon ni juga. Yang ni simple je kalau anda tengok dia punya design. Okay, yang terakhir yang ni, yang ni dia boleh letak dekat tempat dashboard ataupun dekat bawah aircon. Yang ni dia magnet kalau anda tengok dekat sini. Yang ni magnet kalau anda tengok dekat sini. Ni ada salah contoh dia lah. Yang ni anda boleh tampar dekat sini, dekat handphone ni. Dia punya magnet ni. Anda letak dekat sini je, dia automatic click. Yang ni pun senang je. Kalau yang magnet ni, harga dia pula hanya RM13.20 sahaja. Anda boleh dapatkan untuk letak dekat tempat dashboard ataupun bawah aircon. Okay, sekiranya anda berminat dengan kita punya Inca holders yang tadi saya tunjukkan semua ni, anda boleh datang ke kedai kami, iaitu Perfect Phone Communication, iaitu bersebelahan dengan restoran Old Town. Dekat video ni ada tertera kita punya alamat. Kalau anda berminat, anda boleh juga WhatsApp saya. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar sedikit review daripada saya.